Dia tengah loading. No, recorded. Okay. Okay. Saya akan share. Sekejap. Window. Okay. Syedi nampak tak? Nampak. Nampak eh yang teacher tunjuk tu? Hmm. Alright. Dia boleh besar ke kan? Okay. Okay. Ini teacher punya account. Okay. Okey, Hashidin, okey sekarang kita dah masuk tajuk 8 dah untuk kita punya ni sebenarnya aktiviti book ni. Okey, Hashidin dah dikira hujung lah sebenarnya. Okey, tapi tak apa. Kita akan tengok English Year 3 ni, Mr. Rooster and Friends. Okey, sebenarnya cerita dia macam ni tau. Tahun sekarang sebenarnya Rashidin dah jawab apa? Empat? Lima? Empat. Dah jawab empat. Okey. Okey. Dia sebenarnya cerita kalau pendidikan khas ni dia simple saja, mudah saja. Dia kita akan baca ayat. Ayat pun mudah. Okey. Dan kemudian baca words. Okey. Ini cerita dia. Okey. Nanti teacher akan kongsikan lah. Eh. Nampak tak? Okey. Simple je, pendek-pendek je, dia ada gambar. Okey, ni cerita dia sebenarnya. Okey. Dia mengenai Mr. Moon ni dia nak masak tapi dia tak cukup barang, dia minta kat kawan dia. Okay. Sekarang ni untuk latihan ni. Okey. Okey, kita sekarang tengah komponen writing tu sebab teacher kena ajar juga ya. Sebab komponen writing. Kalau komponen reading selalunya teacher akan call. Okey. Ini komponen writing. Okey, dan objektif kita boleh menulis dengan baik dan kriteria kerjaan sekiranya Rasidin boleh menyusun semula ayat tu. Okey, jom kita tengok example. Okey, contoh dia dah salinkan tadi contoh. Nah. Okey. Okey, ni contoh dia tadi. Okey, cuba Rashidin baca yang ini. Teacher nak dengar. Ni apa? Macam mana nak baca dia? Tak tahu baca lah. Tak tahu baca. Okey, teacher tolong. Nanti Rashidin ikut ya. Okey, ini not enough. Not enough. Okey, not enough. Not enough. Okey, kotak kedua. There. 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 Okay, kotak ketiga, ingredients. 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 Okay, good. Dan kotak terakhir, were. 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 Okay. Not enough ni, maksud dia tak cukup. There, di situlah. Ha? Okay, di situ. Ini tak cukup. Dan kotak ketiga ni, makna dia. Okey, kotak ketiga ni makna dia bahan-bahan. Kan tadi teacher cakap Mr. Rooster ni dia nak masak. Tapi dia tak cukup bahan kan. Okey, ingredients ni bahan-bahan. Word ni maksudnya di situ lah. Jadi sekarang ni macam mana kita nak susun ayat ni? Rashidin masa di tahun 4 dulu ada tak belajar macam ni? Macam mana nak susun ayat? Ada tapi tak ingat. Tak ingat. Okay, jom kita belajar balik ya. Baik, untuk bahasa Inggeris pendidikan khas ni tak susah Rashidin. Mudah je, ayat dia tak panjang. Okey, kalau macam mana kita nak susun? Yang pertamanya, kita tengok mana huruf besar.
Ha, dekat sini mana huruf besar? Ha, kalau permulaan ayat, okey mesti teacher dulu ada ajar kan? Teacher Wahida yang ajar. Ha, kalau permulaan ayat mesti huruf besar kan? Okey, mana yang huruf besar? Ini ke? Ini ke? Ini kotak yang mana? Kotak yang nombor 2. Ah, kotak yang nombor 2. Jadi kotak nombor 2 ni dia permulaan ayat sebab dia mula dengan huruf besar. Kan? So ni akan jadi nombor 1. Okey, teacher akan cuba conteng. Okey, ni akan jadi nombor 1. Ah. Kemudian ni ada 4 kotak. Kita tengok terus kotak yang keempat. Ah, kita tengok terus kotak keempat. Ini cara yang mudahlah sebab murid memang tak boleh nak baca, dia tak faham. Tapi tengok tu cara dia macam mana. Okey, kotak ni ada 4 kotak kan? Jadi macam mana kita nak tahu ayat tu apa huruf tu yang terakhir sekali? Ah, huruf tu terakhir apa apa yang kita tahu huruf tu adalah ayat, huruf yang terakhir untuk ayat tu. Dia mesti ada apa? Ha. Ha, tahu tak? Dalam satu ayat, okay, kalau kita nak tahu dia dah habis ayat tu, macam mana? Mesti ada titik ni, nokta, kan? Betul tak? Ha, jadi ini ada 4 kotak, jadi ini adalah huruf untuk ayat ni yang keempat. Okey, so macam mana kita nak tahu yang nombor 2 dengan nombor 3 pula? Ha, jadi nombor ni nombor 1 dengan 4 kita dah tahu. Okey, nombor 2 selalunya kita akan guna perkataan macam ni. Were ni adalah past tense atau benda yang dah berlaku dan dah lepas untuk are. Ingat tak? Is, are, am. Ada tak cikgu Wahidah belajar? Ada kan? Macam were ni dia adalah past tense untuk are. Are tu plural. Untuk plural maksudnya untuk subjek yang ramai. Okay, benda yang ramai macam we were. Kalau present tense, we are. Sekarang ni past tense. Benda dah lepas, we were. Tapi sekarang ni dia tak guna subjek. Dia guna tempat lah then. So were ni akan jadi nombor 3. Nombor 3 pula. Silap, sorry. Okey, sudah dah salah. Bukan nombor 3, nombor 3 dah jadi nombor 2. Okey. And then automatic this one akan jadi nombor 3. So cuba kita baca balik. Dia akan jadi there. Cuba sini ni ikut teacher. There were not enough. Not enough. Not enough. Ingredients. Ingredients. Ah, jadi ayat tu macam betul kan? Nampak nampak apa orang kata? Nampak sesuai kan? Jadi dia akan jadi there were not enough ingredients. Jom kita tengok betul tak? So kita pun susun dia akan jadi macam tu. Okey, itu dah memang ada kan? Itu contoh tadi. Okey. Kita akan buat latihan nombor 1. Sempat tak salin tadi kan? Shilin dah salin kan? Okey, jom kita tengok nombor 1. Okey, first one is porridge. Cuba Shilin ikut porridge. Porridge. Porridge ni maksud dia bubur. Bubur porridge lah. Kalau Shidin nak conteng nak tulis pun makna dia pun boleh dekat dekat buku tu kan. Takut lupa kan. Porridge ni bubur. He. He. He ni dia untuk lelaki. Ingat kan? He untuk lelaki, perempuan she. Okey, kemudian to cook. To cook. To cook. Tukuk. Dia nak masak. Tukuk ni masak. Wanted. 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 Wanted hendak. Hendak. Okay. Okay ni bubur. Dia masak hendak. Dah terbalik ayat-ayat dia kan.
Okey, Rashidi rasa, Rashidi rasa sekarang ni nombor satu yang mana? Nombor satu yang mana? He. He. Okey. Yang terakhir, ni ada empat. Yang terakhir yang mana? Terakhir. Mesti ada titik. Ada titik tu. Oh. Porridge. Porridge. Ah, porridge. Okey, ingat ya. Eh? Okey, ni yang keempat. Okey, sekarang antara ini, to cook dengan wanted. Ah, mana satu, nombor dua? Nombor dua. Dia nak cakap mana dia? Dia orang ni kan, dia hendak memasak bubur. Jadi nombor dua, kita akan pilih pekerjaan, verb. Pekerjaan. Okey. Bukan pekerjaan, maksudnya kata kerja. Dia nak buat apa? Apa dia kata kerja kat sini? Kata kerja kat sini, wanted. Hendak. Okey. He wanted, dia hendak masak. He wanted to cook porridge. Okay, Shidin tulis dulu dekat kotak tu. Nanti kemudian nanti Shidin boleh salin balik ya. Takut tak sempat. So he wanted to cook porridge. Kalau terbalik katalah he to cook wanted porridge pun kita baca pun dah salah ayat dia kan. Dia hendak masak bubur. Dia hendak masak bubur. Okey, jom kita tengok. Okey, teacher tunjukkan. He wanted to cook porridge. Okey. So nombor dua macam mana? Nak buat sendiri ke nak teacher bantu? Buat sama-sama ya? Itu ah. Okey, kita buat sama-sama. Boleh lagi kan? Okey, jom kita baca yang ini. From. Okay, from ni dari. Okey, dari. Daripada lah. Okey. He. He dia. Mr. Rooster tadilah ayam tu eh. Encik ayam tu. His friends. Friends. Kawan dia. Okey, ni dari dia, kawan dia. Ask. Minta. Okey. Jadi ayat dia sepatutnya dia minta dari kawan dia. Dia minta apa? Barang untuk bahan untuk buat porridge tadi. Okey, sekarang ni cuba Rashidin tengok kat sini. Mana nombor satu? He. He. Okey, good. Okay, mana nombor empat? Nombor empat mesti ada titik. Senang je sebab ni ada empat kotak. Jadi dia jadi nombor empat. Kalau ada lima kotak, dia jadi nombor lima lah. Friend. Friend. Yes. His friend. Ni nombor empat. Okay, so antara dua dengan tiga. From dengan us ni. Cuba kalau kita baca je lah kan. He, katakanlah kita baca sendiri. He from us, his friend. Dah salah dah aku ni. Maksud ayat dia pun dah salah. Struktur tu pun dah salah. Cuba kita adjust. He us from his friend. His friend. Jadi dia minta dari kawan dia. Jadi as ni nombor. Salah lagi teacher. Asyik ingat nombor apa? Tiga je. Okay, ni nombor dua. He asked from his friends. Kan? Pandai Syidin dah boleh dah. Dia dapat dah tu. Dia minta tu sebab teacher bagi tahu makna supaya senanglah kita nak susun balik ayat kan. Dia minta dari kawan dia. Okay, so
Ini cara nak susun dia. Kita susun semula. He asked from his friends. Okay, Shirin tak sempat tulis, tak apa. Shirin tulis je nombor dia dulu, okay? Dah, dah tulis nombor dia dah? Nah. Alright, good. Kita teruskan dengan nombor tiga. Okay, ha. Nombor tiga. He. Tukuk. Tukuk. Started. Started. Then. Then. Okay. He dia tukuk he masak. Started mula. Then seterusnya lah. Okay. Dia masak mula seterusnya. Ha, memang terbalik kan ayat tu. Jadi permulaan ayat. The first one is which one? Yang mana satu? Yang nombor kotak empat tu. Yang kotak empat. Pandai. Kotak empat ni nombor satu sebab T dia huruf besar kan? Then. Ha. Okay, then. Yang terakhir yang mana? Kotak nombor empat yang mana? Kotak nombor dua. Kotak nombor dua. Okay, very good. Sebab nampak kan? Then. Okay. Then tukuk kita dah ada. So nombor dua dengan nombor tiga. Yang mana satu? Then. Then seterusnya dia mula masak. Nombor dua yang mana jadinya? Nombor dua yang dia. Dia yang mana tadi? Dia mula masak. Dia mana? Inilah he. He. Oh. He. Then he started. Started. Oh. Mana? Boleh faham tak? Seterusnya dia mula masak. He ni maksudnya dia. Seterusnya dia mula masak. Okay. Okay, jom kita tengok jawapan. Then he started to cook. Okay. Dia dah tulis dah nombor kan? Dah. Okay, so kita tengok soalan yang terakhir. Okay, question for the porridge. Porridge. Okay, the ni macam itulah. Porridge ni tadi bubur eh. Ada ni itu, porridge ni bubur tadi teacher dah beritahu. It's ni makan. Okay. Makan. Ada mereka. 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 Together. Together. Together maksud dia bersama-sama. Bersama-sama. Bersama-sama together ni. Okay. So ayat dia sepatutnya mereka makan bubur itu bersama-sama. Mereka makan bubur itu bersama-sama. Okay, so nombor satu yang mana Shidin? Nombor satu yang kotak nombor empat. Yes, very good. Okay, sekarang ni ada lima kotak. Lima kotak maksudnya yang terakhir nombor lima lah. Yang mana nombor lima? Ni yang belakang sekali ni. Yang belakang sekali. Very good. Okay, sekarang nombor dua. Mereka makan bubur itu bersama-sama. Okay, they makan. Makan yang mana tadi teacher beritahu? Makan. Ingat? Mana satu makan? Tak ingat dah? Mungkin nak mana makan? Makan yang ini, eat. Dia past tense tau. Eat. Dia patutnya makan eat kan? I eat the rice. Saya makan nasi eat. Tapi ni eat sebab dia past tense. Benda yang dah lepas. Benda yang dah berlaku yang dah lepas. Okay. Past tense, present tense. Present tense sekarang. Present sekarang. I eat nasi lemak this morning. Saya makan nasi lemak pagi ni. Tapi kalau semalam, I ate nasi lemak yesterday. Tahu, kita guna ate. Bahasa Inggeris ni dia present tense lain. Present
past tense lain. Okay. Waktu sekarang word dia lain. Waktu dah lepas word dia jadi lain. Jadi tu kita kena ingat lah. Kena ingat. They ate the porridge. Dia tak boleh porridge the. Porridge. The porridge maksudnya bubur itu. Kalau the porridge atau the apa-apa pun dia mesti the dulu. Maksudnya itu, bubur itu. Okay. Ataupun the nasi lemak. Nasi lemak itu. Okay. Contoh macam tadi lah. I eat nasi lemak this morning. Lepas tu kita nak kata pasal nasi lemak tu, kita akan mulakan dengan the. Tahu tak? Faham tak? Maksudnya kita nak bagi tahu pasal nasi lemak tu. The nasi lemak is delicious. Nasi lemak itu sedap. Itu sebab kita guna the ni. Nak bagi tahu bubur yang dia masak tadi. Okey, faham tak teacher cakap ni? Boleh kan? Dalam bahasa Inggeris dia memang macam ni. Sebab kita cerita pasal bubur tadi yang dia masak. Sekarang bubur tu dah masak, dia nak makan. Dia terangkan balik mengenai bubur yang dia masak tadi. Okey? They ate the porridge together. Okey, dah tulis dah? Dah. Okey, so kita tengok jawapan dia. Okay, they ate the porridge together. Jadi nampak ayat tu pun tersusun dengan cantik. Okay, they ate the porridge together. Mereka makan bubur bersama. Sama. Okey, alhamdulillah. Rashidin, terima kasih kerana bersama dengan teacher pada hari ini. Okey, nanti kejap lagi Shidin dah siap tulis snap gambar dia hantar kat teacher, okey? Okey. Salin balik, susun elok. Lepas tu Shidin hantar balik kat teacher. Okey, thank you so much Shidin. For your time. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih.